Halo, Halo semuanya, semua. apa kabar? Aku baik-baik saja kok. Yeay, aku tanya ke penonton, bukan ke kamu kali. Hahaha. <laughs> oh iya, perkenalkan, nama saya Justisiana Kalau aku Adiabala, kita ngapain sih di sini? Kita di sini kan host. Host acara apa? Ih, masa kamu lupa sih, kalau kita kemarin kan sudah tanda tangan kontrak sumur hidup di Justicia TV. Oh. Maklumlah sudah rada tua hmm, Memang udah tua Terus hari ini kita mulai bahas apa? Jadi hari ini kita bakal bahas tentang kejustisiaan Apa aja tuh? Ya semua tentang justisia Mulai dari sejarah, profil, produk kegiatannya, dan yang terpenting prestasi Itu semua? Banyak banget Ya, dinikmatin aja lah. Kita mulai sekarang saja ya. Baiklah. Kita bahas profil dulu biar runtut. Justisia merupakan lembaga pers mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Justisia bukanlah pabrik, justisia bukanlah pesulap yang bisa merubah Anda menjadi apa saja. Justisia hanyalah tempat sekumpulan orang dengan tekad menggapai cita-cita yang sama. Silahkan bergabung dengan justisia, tapi kami tidak bisa memberikan apa-apa. Memangnya justisia berdiri sejak kapan sih? Justisia berdiri pada tahun 1992. Semula, Justisia merupakan buletin yang diterbitkan oleh unit kegiatan mahasiswa Fakultas Forum Sajian Ilmiah. Berjalannya waktu, buletin Justisia disapih dari UMKM Forsi dan berubah menjadi lembaga penerbitan mahasiswa pada tahun 1993. LPM Justisia juga terdaftar di LIPI, Jakarta dengan ISSN 1410 1785, 1993, sebelum reformasi dong. Memang, berjalannya waktu, justisia mulai berani mengkritisi pemerintah, tepatnya pada 1996 sampai 1997. Sia dengan gagah berani menerbitkan majalah yang membeberkan segala kebobrokan Soeharto dan kroni-kroninya. Bahkan, pemimpin redaksi kala itu, Sumanto al qurtubi sempat dikejar-kejar intel polisi dan militer. Wih, keren. Siapa aja sih pendirinya? Ada enam pendiri. Dia Dr. Haji Romadi Ahmad, Ahmad Syaifullah MAG, Dr. Imam Yahya MA, Dr. Haji Abdul Ghafur MAG, Dr. Musa Hadi, dan terakhir Profesor Sumanto Al-Qurtubi PhD. Wow, orang terkenal semua tuh. Tentunya dong. Kegiatan anggotanya ngapain aja sih? Kegiatannya banyak tentunya ada diskusi rutin tiap hari, ada diskusi ringan soal buku yang kita baca, ada diskusi dengan senior yang sudah wisuda, bahkan tak jarang kita diskusi dengan pendiri. Namun, tidak mungkin juga kan, kalau kita diskusi terus, ada juga liburan buat merefresh pikiran. Pokoknya dijamin nggak bakal nyesel kalau ikut Justisia. Apa aja sih karya dari Justisia? Saat ini, Justisia memiliki lima karya yang konsisten disajikan kepada mahasiswa dan publik, baik dalam bentuk cetak ataupun online. Majalah, jurnal, liksa, dan buletin adalah karya yang diterbitkan dalam bentuk cetak satu kali tiap semesternya. Sedangkan artikel, berita, sastra, infografis seputar akademik, dan sebagainya dipublikasikan setiap harinya dalam bentuk online. Anda bisa mengakses situs web Justisia di alamat justisia.com. Selain itu, Justisia juga memiliki fanspage di Facebook, LINE, dan akun Instagram yang bisa diakses dengan mengetikkan keyword Justisia pers atau LPM Justisia. Terus-terus prestasinya pasti keren juga kan? Justisia kemarin juara satu RAPIMNAS PPMI tahun 2018 dan juga juara 2 pers kemenak RI tahun 2017. Ih, jadi pengen ikut jasisi ya. Ikutan aja, tapi kamu harus mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo semester 1 sampai 3. Wah asik, kapan aku bisa daftar? Pendaftarannya mulai 24 Agustus sampai 30 September 2018. Untuk info lebih lanjut, ikuti saja link yang tersedia. Hmm, bawa teman banyak boleh kan? Tentunya boleh. Bawa saja sebanyak yang kamu bisa. Semakin banyak, semakin berkualitas. Oke, aku pergi dulu ya. Mau ajakin teman-temanku nih. Baiklah. Dadah. Dadah. Saya mau pergi juga deh. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah nonton sampai akhir, saya ada video spesial buat kalian. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wiwit Fathur Rahman Dulu masuk Justisia Angkatan tahun 2001 Kesan saya sangat mendalam Terhadap Justisia Yang saya ingat Saya dididik di Justisia saat itu sebenarnya Yang saya rasakan bukan Ditujukan untuk menjadi orang yang pintar Bukan sama sekali Tetapi menjadi pembelajar Dan yang saya ingat Terpenting adalah Bukan kan semata-mata kita dicapai dididik untuk mencapai satu tujuan atau hasil tetapi yang paling penting adalah menghargai proses hargai berproses ketika menjadi seorang penulis menulis artikel berita dan seterusnya begitu juga berproses bagaimana kita berdialektika dengan orang lain menghargai pendapat orang lain itu yang kemudian saya bawa sampai saat ini dalam ruang kehidupan nyata sehari-hari, dalam ruang pekerjaan saya selaku penegak hukum bagaimana kita mengungkap satu fakta, berproses mengungkap fakta dan peristiwa adanya dugaan tindak pidana korupsi. Karena itu, pesan saya hargai proses dan jadilah seorang pembelajar yang tangguh, tekun dan berintegritas. Salam sukses berkah dan manfaat dari pinggiran ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Zaki Mubarok Aktivis justisia Siatuler Dari pertama masuk sampai lulus Dari tahun 2002 sampai 2009 Pernah menjabat sebagai Pimpret justisia. Sekarang saya bukan di sekolah tinggi agama Islam di Negara sen sekaligus kepala lembaga penelitian penerbitan dan penelitian masyarakat. Ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk diterima hikmah selama di justisia di tempat pekerjaan maupun di organisasi. Karenanya saya berpesan kepada adik-adik justisia untuk selalu serius berproses di justisia. Sukses untuk justisia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.